Indonesia kedatangan kapal perang Amerika Serikat USS Ronald Reagan. Kapal induk AS itu membelah Laut Bali dan telah sandar di Pelabuhan Benoa Bali pada Minggu 16 Juli 2023. Dua kapal perang Indonesia turut mengamankan kedatangan USS Ronald Reagan. Lantas, apa tujuan kapal perang AS datang ke Bali? Kadis Penal Laksamana Pertama Imade Wirahadi bilang kapal perang AS merapat ke Bali setelah selesai latihan di perairan Jepang. Tak sendirian, USS Ronald Reagan merapat bersama dua kapal AS lainnya. Keduanya adalah USS Antietam dan USS Robert Smalls. Nah, ternyata tujuan mereka datang ke Indonesia untuk melakukan misi sosial. Misi ini diharapkan bisa mempererat hubungan AS dan Indonesia. Kemudian, kapal terbesar kedua milik Angkatan Laut AS itu meninggalkan perairan Bali pada 17 Juli 2023. Kapal melanjutkan perjalanannya ke Australia. Dinas Penerangan Koarmada 2 pun membagikan visual saat USS Ronald Reagan membelah perairan Bali.